satu konsina bisa menemani Anda tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Dan malam hari ini seneng banget karena nggak sendirian, Fitri Latukonsina ditemenin sama Ali ya. Langsung aja aku panggilin Ali ya, tapi yang ini bukan Ali Ando, Ali Agrem ya. Kita panggilkan motivator kita, Calanto. Kabar Anda semalam malam hari ini? Baik. Asik. Ketika saya tadi perjalanan menuju studio, yeah, saya mengendarai sebuah mobil. Yeah. Biasanya kalau udah ngomong gitu nanti ada korelasinya, ada lanjutannya gitu loh. Justru tema itu saya kita terusin tadi. Oh, coba. Makanya nyampe sini karena saya terusin. Kalau nggak saya terusin, saya nggak sampai sini tadi naik mobilnya. Nggak, orang biasanya Pak menceritakan sesuatu karena ada makna atau cerita di balik itu. Bapak cuma pamer saya tadi naik mobil. Ada maknanya. Kalau misalkan Cak udah datang ke sini pasti akan ada makna yang tersingkap dari problematika yang akan kita bahas. Kayak hari ini kita mau bahas apa, Cak? Bebas, silakan. Tema apa yang ingin kita bahas? Saya berikan kesempatan pada Anda untuk memberi usul-usulan tema. Saya nyerah, Pak. Belum. Uji belum nyanyi. Kok gak ada yang mau sih, Pak? Pak, buat apa sih kita repot-repot mikirin tema? Entah kalau kita kasih tema, temanya dari Bapak juga ya kan? Iya, biasanya. Bapak benar udah nyiapin tema. Kan Bapak kan temanya banyak biasanya. Anda ini ditanya tema aja, padahal tidak untuk menerangkan. Yang menjelaskan kan saya. Hanya usul tema apa. Gak mau. Anda ini pelit. Ini. Ayo. Ah, pelit aja. Pelit. Trik lama. Yang tidak mau ngasih tema kan Anda. Kalau tadi Anda kasih tema, kan nggak pelit berarti Anda. Nah, kalau trik itu biasanya kalau pesulap juga kan kita belum pernah ketemu sebelumnya, iya, ya kan? Nah, kalau ini baik, berarti emang pelit ya, Pak? Pelit aja ya. Ya, oke deh, oke. Ya. Tapi Bapak sebagai seorang motivator juga nggak boleh pelit ilmu dong. Oh enggak, kalau saya bukan orang yang pelit. Apapun yang Anda minta saya kasih. Oke, kalau gitu sepertinya teman-teman yang ada di sini pengen juga dikasih ini berbagi ilmu. Bapak kan udah banyak. Ya. Gimana kalau kita bagi-bagikan di yang satu ini nih. Tes, teka, teki, sulit. Oke. Dan kita lihat di Kak Bedu kan di sini sendiri ya, sendirian ya. Sendiri. Kita sendiri. Jangan biarkan Kak Bedu tenggelam dalam kesendiriannya. Ya, sakian itu sakian. Sakian lama. Sekian. Saya udah datengin teman saya nih, Ca. Cowok cewek? Apa? Cowok cewek? Cewek. Harus cantik ya. Enggak usah, tidak usah diragukan lagi. Ini saya tanya. Bintang tamu wanita mana yang kita datangkan yang gak cantik? Iya. Gak ada cantik-cantik semuanya. Semua cantik-cantik. Pasti, iya. Jadi ini juga pasti cantik. Langsung aja kita panggilkan dia, Bianca Liza! Satu pertanyaan, jawab dengan benar, nilai 100. Dijawab salah, tidak ada nilai. Mengganggu ketertiban kuis, potong 50. Ya, masing-masing akan kita beri kesempatan untuk memilih nomor yang akan dijawab. Oke. Hadiahnya berapa, Cak? Hadiahnya berupa kejutan yang tidak akan terduga oleh siapapun. Maaf, jangan terlalu yakin, jangan terlalu ngarep, biasa aja. Baik, ini dia DTS kita. Oke, ini dia. Karena malam hari ini saya mau menyampaikan tema pelit, kita akan buka satu clue. Oh, pelit. Pelit, satu menurut. Saya beri kesempatan pertama kepada ladies first. Oh. Ini saya dong.
Ladies, ladies. Bianca dan Bedu akan memilih nomor berapa? Berapa, Du? Satu mendatar aja, Du. Boleh? Baik. Satu mendatar, satu menyicil, boleh? Perhatikan, 5 kotak huruf pertama P. Hari libur malah kerja. Hari libur malah kerja. Ini kalau nggak piket, tapi enggak. Nggak mungkin piket. Nggak mungkin. Itu jawaban anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Bisa lah, Du. Dah, baru. Ibu baru pertama sih. Di sini jangan berpikir lempeng. Dua, satu. Silakan jawabannya. Seharusnya ya, piket. Yeah. Tapi karena saya menjawab untuk Bapak, itu nggak mungkin piket. Jadi apa dong? Piket. Hari libur malah. Paksa. Paksa. Paksain aja. Kerja paksa. Paksain. Paksa. Namanya duit buat anak, buat istri, paksain aja. Kalau bantinya begitu. Baik. Jawabannya paksa. Gimana, paksain Cak? Aja. Udah kunci jawabannya. Kunci. Hari libur malah kerja paksa. Dan ternyata salah. Aduh. Gaus dan Pepi. Aduh. Bisa mencuri. Biasanya. Ini biasanya kan kita bulak-belok. Yeah. Ternyata lempeng. Siapa tahu? Kita coba lempeng ya. Iya. Yeah. Lempeng. Yeah. Lempeng. Jangan lempengnya. Tadi. Lempengnya kan gak ada huruf L-nya. Yang lurus. Yeah. Udah, tuh, lurus. Piket. Ah. Coba, okay, kita jawabannya. Coba yang lempeng nih, piket nih. Piket. Kita kunci jawabannya, piket. Yeah. Apakah Pepi dan Daus bisa menjawab ini dengan benar? Yeah. Kalau jawabannya piket. 16,5 piket. Apakah ada poin 100 piket. Dan... ya, ternyata salah. Sayang sekali, ternyata kedua tim jawaban salah. Kan tadi gue dibisiki. Apa? Jawabannya apa? Pamit. Tulus kali pamit. Hah? Nah, apa jawabannya apa nih? Hah? Hari libur payah. Malah kerja. Payah. Kenapa payah. Kok payah? Ya kan mau libur suruh kerja payah, Pak. Wah, payah. Pak, Bapak payah. Mulai nah, kreatif, gitu. Mulai. Ah, saya tahu, Pak. Terus dimulus. Pandi. Ini oh, Pandi yang suruh Pandi. Si Pandi yang suruh piket. Ini si Pandi. Kita kunci tadi payah. Pandi deh, Pak. Pandi boleh. Piket. Yang benar, hari libur malah kerja. Adalah? Pak RT. Ini kan dua kata, Cak. Pak, spasi RT. Dua siapa suku kata. Yang bilang spasi? Gak usah dua kata. Gak ada kata-kata yang biasa kita sebut juga bisa di situ. Ini makanya. Sekarang saya tanya. Kalau kamu manggil Pak RT, pakai spasi. Pak, RT. Ya, dalam pelaksanaan enggak, Pak. Iya, tapi kan dalam tulisan. Tapi kalau ini gak dipakai spasi, bacanya bukan Pak RT, Pak. Ayo, Pak Ret. Udah, percuma. Iya, Pak Ret. TTS itu tidak ada tanda baca, ada. Tidak ada spasi. Ya. Nah, jadi Anda tapi jangan berharap R titik T, nggak ada titik. Ini bacanya ya. Apa menurut Cak? Pak RT. Pak RT, kalau misalkan yeah. Hari libur tetap kerja lah. Tetap ya. Kerja. Iya, yeah. Udah benar. Terserah. Oke, kita lihat masih banyak sekali ini kotak-kotak yang harus diisi, tapi tenang boleh. Sekarang suasana sangat panas, boleh pendinginan dulu, tetap di sini di WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Bapak pernah makan keris? Keris bisa. Belum. Belum pernah. Jadi saya yakin banget dengan pola-pola Bapak ini berusaha untuk mengecohkan kita kalau kita tidak mampu menjawab. Beras juga, beras aja beras. Beras itu buat orang yang normal. Normal. Ini kita sudah abnormal semua kita hari ini.